room to the Waikiki Inn. Would you care to register, sir? Ben Franklin. Oh, right this way, sir. We have a continental breakfast from 7 to 9 in the Tiki Lounge. A happy hour is from 5 to 8 in the Tiki Lounge. Mai Tais are 2-for-1, pina coladas are... Anything less festive. Can I bring a bottle to your room, Mr. Franklin? Something brown. Yes, sir. Go with God, motherfucker. Sampurasun, sadayana, kumaha damang, balik dia di channel gaming Don Rasputin. Kali ini gua akan melanjutkan Hitman Absolution di stage ke-13. Aduh sih. Nah, di part maksudnya di stage 13 ini kita ada judul Attack of the Saints. Pasti seru nih. Dari namanya aja udah greget. Ya udahlah, enggak usah banyak lama-lama, kita langsung mulai saja ke permainannya. Go. Nah, ini kita udah nyampe di suatu tempat, cuy. Yang gue sendiri juga enggak tahu nih apaan ya. Tiba-tiba kita ya sudah ada di sini, cuy. Biasanya kita pakai setelan hitam-hitam gitu. Tapi kok nyasar ke sini ya? Tahu lah. Dan lagi juga nih gak jelas kita disuruh ngapain. Nah, ini nih akhirnya kita pakai baju kebesaran kita, cuy. Jennifer Paxton. Oh, iya, ini kan cerita waktu pas tadi di awal tuh si tempat tinggal si agen 48 nya itu kan diserang, cuy. Oh iya benar-benar baru ingat, kok nganggur ya. Nah, kita sembunyi dulu ke sini, cuy. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Set nembakin, cuy. Wah, mereka kesini, cuy. Oh, mereka berdua disuruh nyari mayat si agen 47-nya, cuy. Oh, itu tuh ada suster Bu Edan. Dia menyadar. 47's remains. If the body is too scorched to identify, konyol, lancel, lihat. Look for the barcode. Gak nyadar si agennya ada di belakang. Gak ada yang nyadar ini si suster jahatnya udah mampus satu, cuy. Kesian banget sih lo, mau aja dibego-begoin sama gua. Nah, kita lihat apa yang akan datang, apa naik ke atas. Nah, ini nih, ini udah ke atas. Yes. Nah, yuk kita bawa ke sini dulu, cuy. Nah,
Aduh, jauh lagi harus bawa ke sana. Semoga nggak ada tentara yang ke atas cuy. Kalau ke atas gawat. Ketahuan kita lagi ngegotong mayat cuy. Ya, lagi ngegusur mayat cuy. Nah, sini kamu berdua masih suster jahat ya. Tuh lagi briefing cuy. Nah, itu tuh si suster kampret nyerang gua lagi istirahat tuh, lagi mandi ancol. Mending kalau udah pakai baju kan. Harus hati-hati. Nah, itu tanda penjaga. Man, I'm wrapping up a parcel in sector 2. Requesting pickup. Over. Mau dibunuh, cuy. Kecil banget ya. Aduh, kampret, gue jadi pengen ngekill semua yang ada di sini. Darah muda gue jadi bergolak sangat-sangat cuy. Aduh, pegal. Masuk ke dalam enggak? Kampret, sebentar Pak Jero. Kedetupin hula lo. Man, something fell to the ground. Hope it's not vital equipment. Mas. Masuk lagi cuy. Ambil. Banyak banget cuy ini. Si prajurit kampretnya nih. Pantesan tempat tinggal yang lagi buat apa, hotel atau motel tapi hancur gini. Sumpah banyak banget yang disini. Jesus, that Travis is nothing if not inventive. Ya. Kita ikutin mereka cuy. Mas, kamu nyadar ya? Gak curiga. Ya, pada jaga di situ. Ya kampret, pergi lu sana. Acau. Nah, udah pergi satu tuh. Ayo satu lagi pergi sana. Kita ngelap-ngelap lagi cuy. Tempat, oh itu tuh si suster jahat nih. Dianya curiga. Kampret nih suster jahat. Masa suster ininya seksi cuy. Asik ya minum jus. Kita gua kasih racun, mampus lo ya. Gua campurin sianida tuh. Aduh, lama banget sih lo minum berapa botol anjir. Sana pergi. Nah, si suster jahatnya udah kesana tuh. Nah, aman kita ke
kasih racun dulu cuy. Tuh si suster jahat ya, mau balik lagi ke sini cuy. Tadi kan udah kita campur sama cyanida. Mantap, langsung klop-klop. Nah, kita saksikan seorang yang akan menjemput ajal. Itu curiga gak sih sama gue? Gue tadi masa iya aja gak kelihatan ya? Nah, ini nih, lihat. Ya udah, minum, minum. Ayo, ah. Nyadar ancol. Ada yang keracunan juga tuh petugasnya mah hare-hare. Aduh, kacau. Ah, tunggu tuh. Ada yang kesini. Ini sekarang mulai jadi ada 3 penjaga cuy. Yang penting kita bisa masuk ke sini cuy. Kan si suster jahatnya udah mampus tuh. Nah, kita biasa. Kita curi-curi curi-curi. Hah? Kita aduh, itu tuh si suster lainnya. Nah. Agnija Radoncik, nah, itu tuh si suster jahatnya. Lagi otw cuy, otw ke alam arka, alah, alam barja. Serem ya. Ah, mampus. Sip, cus. Kita pancing satu lagi cuy. Cukup semuanya di sini aja. Biar cepet cuy ngekill langsung disembunyiin. Nah, cus. Mampus. Udah, kita kesini. Nah, sip. Sekali lagi. Ayo kita tungguin apalagi yang datang nih. Awas aja kalau yang datangnya randa. Oh, gue jadi dilema cuy kalau yang datangnya randa. Antara dipelihara atau dikill. Nah, ini nih datang lagi. Oh itu tuh. Tugasnya pada keker-keker badannya cuy, ngeri-ngeri mukanya. Tapi semuanya mah bukan hambatan buat si agen 48 ini. Lihat, dia gak nyadar itu, lihat mau membunuh orang.
cuy, kadupak. Dari tadi belum bikin. Nah, sekarang kita nonton dulu atau apa ya? Ada yang mau kesini nggak nih? Tunggu nih si prajuritnya. Kagak dibunuh, hanya sekurang ditungguan. Nah, kita kesini aja deh. Nah, oh ini nih si orang yang ngobrol sama kita di cerita awal tuh. Oh. Nah, penjaganya udah kesana tuh. Wah, ancam, ada ancam nih. Ntar ah, nyelamatin dia. Gua ambil-ambilin dulu barang, cam. Baru kita bantuin teman kita itu tuh. Aduh. Ancam, ada gue mah, cuy. Command, no sign of survivors, over. Semuanya dulu lah, biar nggak disalahgunakan. Kampret, kawan kita dibunuh. Kejam-kejam nih mereka ya. Kita pancing dulu kesini. Ya, kok nggak kepancing? Si suster jahat. Itu udah petugasnya gak nyadar. Hare-hare weh cuy. Ayah nu dicekek. Nih gusur juga gak nyadar. Kampret. Lu harus satu sur yang lahat dengan temen gua tuh lah. Baru kita close udah tuh. Nah, udah jalan tuh. Aduh, ada lagi mayat itu di sana. Nah, benar mereka tuh jahat tuh, banyak banget mayatnya. Aduh, ini lihat banyak mayat begini cuy. Dibunuh mereka kali ya. Ayo cepet. Thank you.